Gajian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, kita udah lama guys ya nggak bikin konten guys ya. Dan untuk konten kali ini guys, kita akan beda guys. Biasanya kita mancing guys, sekarang kita mau najur guys. Oke guys, najur kali ini saya bikin melengkung guys ya. Ini ada tujuannya guys dan fungsinya guys. Fungsinya gimana? Ikuti guys, cocok lagi ke saya guys. Oh iya guys, lupa guys, ini jimat saya guys. Kalau bawa barang ini guys, auto dapat ikan banyak guys. Tenan opo ora kuwi. Oke guys, kita mau buktikan guys. Dan kita buka dulu guys ya. Ini isinya apa guys? Ayo guys. Kita lihat dulu guys. Guys. Ini jimat jampi-jampi guys ya. Huh? Dari mbah saya guys. Kita buka isinya guys. Nah guys, isinya cacing kalung guys. Cacing kalung guys. Karena kita mau najur guys ya, kita harus pakai umpan cacing kalung guys. Kalau kita pakai cacing biasa guys, gampang habis guys. Oke guys, sebelum kita mulai najur guys, kita taruh dulu pak ya di dalam tempat tersembunyi guys. Nah ini guys, ini sudah saya rancang guys sedemikian rupa guys ya. Kita masukin guys. Oke guys, setelah kita masukin guys ya, kita gantungkan di sini guys, di leher kita guys. Nah seperti ini guys, biar praktis guys. Oke guys, saya mau pasang tajur guys. Dan pastinya saudara angler pengen tahu kan apa gimana cara makainya tajur ini guys. Pertama-tama kita masukin di sini guys ya. Jadi nanti kalau waktu kita jalan guys, kita nggak kesusahan guys. Biasanya kan kalau tajur yang lurus dipegang kayak gini guys ya, agak susah guys. Dan kalau pakai kayak gini guys, kita enak guys, tinggal jalan sambil kasih umpan guys. Jadi nggak duduk dulu terus kasih umpan guys ya. Itu udah jadul guys. Sorry guys, ikuti guys pengelingsangan saya guys. Ini guys, kita coba pertama guys ya. Ini senarnya saya pakai senar PE guys ya, biar kalau dapat ikan besar nggak patah guys. Nah seperti ini guys caranya guys, sambil jalan guys ya. Jalan sambil ngasih umpan guys. Dan guys ya, tajur perdana saya ini guys dapatkan hasil yang lumayan guys. Kita eksekusi pancingnya guys. Kita tarik di bawah pohon guys. Jadi tajur seperti ini guys ya, kalau dibawa ikan gede dia nggak hilang guys, karena dia bentuknya seperti ini guys ya. Jadi dia nyangkut di guys ini guys. Oke guys, kita coba pasang di bawah guys, karena lokasinya tidak cukup guys. Oke guys, ini ada lubang guys. Ini bekas sumur kecil ini guys, kalau orang sini bilangnya belek guys. Mudah-mudahan dapat guys. Oke guys, kita makin ke bawah guys ya. Emang ini tempatnya lumayan ekstrim guys, banyak duri-duri guys. Capek guys, sudah lama nggak mancing guys ya. Oke guys, untuk selanjutnya kita istirahat dulu guys ya, sambil nunggu tajur-tajur saya dimakan guys. Oke guys, saya istirahat dulu guys. A few moments later. Oke guys, kita udah nunggu 1 jam guys ya. Saya sambil ngopi tadi guys, seger guys. Coba kita lihat guys tajur saya guys, siapa tahu guys nanti dapat guys. Semoga saya beruntung guys. Guys, nah, guys, jong guys,
kinjong ya, umpan juga masih utuh nih guys. Makan guys, cuma nggak kena guys, banyak habis guys. Tuh guys, yang ini kayaknya dapat ini guys, pastinya juga guys. Guys, dapat guys. Alhamdulillah guys. Ya guys, lele guys. Mantap. Baru pada awal. Pada iwak guys. Bikin aja guys ya. Guys ya, terlalu anak-anak ini guys, anak-anak lupa guys, anaknya cuma satu jadi anak doang guys ya. Guys, banyak habis guys, tapi nggak dapat guys ya. Guys, lihat guys, lacurin juga guys. Guys, gede guys, mantap. Ini guys, guys, dapat dua guys ya. Kita lihat guys, nanti sumur tua ini guys atau belum guys. Ini palingnya guys. Ini sepertinya dapat lagi nih guys. Dalam gak ini guys ya, lumayan dalam nih guys, dari pinggir aja guys. Oke, guys, mantap guys. Wih, mantap guys, lumayan besar ini guys. Tabelnya ini kalau kena tangan lumayan guys ya, sakitnya kayak ditinggal pergi sama mantan guys ya. Guys, mantap guys, dapat 3 guys. Alhamdulillah guys. Guys, terakhir dan bawah guys. Guys, jong guys, umpannya juga habis guys ya. Beruntung guys, kita lihat ke bawah guys ya. Ya dapat nih guys, kita lihat guys. Aduh guys, jong lagi guys, umpan juga habis guys. Terakhir guys ya, terakhir guys, 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 tapi umpannya habis lagi guys. Kita lihat yang kemarin guys. Lihat guys, mantap pasti besar gini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tuh guys. Alah, ini kecil guys. Gondol respiro guys, yang sesuai. Ya, alhamdulillah guys, tetap disyukuri guys ya. 4-4 guys, benar-benar mantap guys percobaannya guys.
cepat guys ya. Guys, mantap guys. Lihat guys, yang terakhir ini guys. Sudah satu panggung lagi guys. Woi. Lele semua guys. Mantap guys. Percobaan yang luar biasa guys. 45 guys. Alhamdulillah guys. Oke guys, terima kasih ya sudah mengikuti video saya. Yang mau coba-coba bikin tajur seperti ini guys, benar-benar lumayan guys. Kita gak susah-susah ya, kita jalan taruh sini sambil ngasih umpan guys. Jadi gak kelamaan kita dulu ngasih umpan, gak seperti itu guys ya. Dan percobaan yang luar biasa ini guys. Dan dapatnya ini guys ya, saya heran guys, dapatnya lele semua guys. Tapi masuk akal guys, 3 hari yang lalu hujan deras, tetangga saya kolamnya jebol guys, makanya saya najurnya di karetan belakang rumah guys ini guys. Mantap guys. Oke guys, jangan lupa dukung channel saya Ninja Kelata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak guys ya. Oke guys, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.